Ya, kembali lagi hari Minggu, ya, tanggal 20 Maret 2022, hari H, MotoGP Mandalika. Ya, ini masih pagi, sekitar jam 8 lebih 15. Tapi di sini sudah crowded banget, parkirannya udah crowded banget ya. Itu ada parkiran sebelah sana, terus sebelah sana juga ada parkiran juga. Parkiran-parkiran pinggir jalan gitu ya. Itu dia. Pasukan udah banyak banget, polisi, bus juga udah banyak mulai datang. Ya, ini dia, kita mau menuju ke shuttle-nya dulu. Itu di sana pasukan Pak Polisi motornya lagi ready. Nah, ini bisnya ini. Nanti sebelum naik, kita harus menginformasikan kawan-kawan nonton di zona apa. Kebetulan saya zona A. Kebetulan saya zona A, jadinya nanti ada di gate 1. Mana dia? Tuh gate 1 ya. Kalau yang zona lain nanti ada itu gate 2 segala macam ya. Oke. Ini dia kondisi dari tempat sebentar kita merapat ya, ke shuttle busnya. Jadi sirkuitnya belum 100% full jadi. Jadi seperti inilah kondisinya. Dimohon untuk Bapak Ibu menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Terima kasih. Masih berantakan ya. Ya mungkin MotoGP tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin udah beres.
datang di Cilandak 8000 kembali bersama Surya di sini. Ya, saya sudah berada di Sirkuit Mandalika di hari ketiga ya, di hari pentingnya ya, di hari pentingnya si balapan MotoGP 2022. Ibu tambah gelap.